Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah siang hari ini Allah Ta'ala pertemukan kita kembali dalam majelis ilmu. Semoga majelis kita ini termasuk yang dirahmati Allah Ta'ala. Dan pada siang hari ini kajian akhir zaman memasuki tema dengan judul mewaspadai fitnah sistem dajjal. Pertemuan pertama kita membahas mewaspadai tanda-tanda besar kiamat. Pertemuan kedua kita membahas mewaspadai keluarnya fitnah al-masihud dajjal. Dan pada hari ini insyaallah kita membahas mewaspadai fitnah sistem dajjal. Apa bedanya pembahasan yang kedua dengan pembahasan ketiga ini? Pembicaraan tentang fitnah dajjal yang terdahulu, kita membicarakan tentang oknum dajjalnya. Sedangkan pembicaraan kali ini, kita berbicara tentang rangkaian fitnah yang mendahului sebelum keluarnya dajjal. Dan kita akan lihat nanti bahwa rangkaian fitnah sebelum dajjal keluar merupakan rangkaian fitnah yang terkait satu dengan lainnya. Dia tidak berdiri sendiri-sendiri, sehingga dia membentuk sebuah struktur, bahkan sebuah sistem. Meminjam istilah dari Ahmad Thompson, seorang penulis Muslim berkebangsaan Inggris, beliau menyebutnya sistem dajjal. Dan perlu disadari bahwa dunia kita hari ini sudah dinaungi oleh sistem itu. Dan karenanya kita harus kembali mengkaitkan pembahasan kita atau mengacu kepada hadis roadmap umat akhir zaman ini. Di mana dalam hadis riwayat Imam Ahmad ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa perjalanan umat ini akan melewati 5 babak dan pergantian satu babak ke babak berikutnya sangat terkait dengan karakter pemimpinnya. Babak pertama adalah babak an-nubuwah atau kenabian. Kata Nabi, dia berlangsung selama masa yang Allah kehendaki, dan ketika Allah berkehendak maka babak pertama itu berlalu. Nah, babak pertama adalah babak di mana generasi awal umat Islam langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi diangkat pada usia 40 menjadi nabi dan wafat pada usia 63, yang berarti babak kenabian hanya berlangsung 23 tahun. Tidak lama dia berlangsungnya. Dan ini adalah kepemimpinan yang terbaik, bukan saja sepanjang sejarah umat Islam, tetapi sepanjang sejarah umat manusia. Karena Nabi kita dijuluki Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, penghulu para Nabi dan para Rasul. Jadi bayangkan, As-Sabiqun al-Awwalun, generasi awal umat Islam ini dipimpin oleh penghulunya para Nabi dan para Rasul. Ya. Berarti dia adalah pemimpin terbaik sepanjang sejarah umat manusia, bukan saja sejarah umat Islam. Kemudian datang babak kedua, kata Nabi, babak khilafatun ala minhajin nubuwah, babak kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian dalam kepemimpinannya. Nah, babak kedua ini berlangsung 30 tahun dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan itu dalam sebuah hadis sebelum beliau wafat. Beliau berkata, bersabda,
setelah aku wafat akan muncul al-khulafa'u thalathuna 'aman wa ba'da dzalika al-muluk. Setelah aku wafat akan muncul para khalifah 30 tahun, sesudah itu kerajaan-kerajaan. Jadi kalau kita lihat lembar sejarah, babak kedua ini ditandai dengan kepemimpinan orang-orang terbaik setelah Nabi wafat. Mereka terdiri dari para sahabat mulia dan semuanya termasuk yang mubasyirin bil jannah, dijanjikan surga oleh Nabi. Merekalah al-khulafa ar-rasyidin, para khalifah yang lurus, yang lempeng, yang jujur, yang adil, yang istiqamah, yang nyunnah kepemimpinannya. Siapa mereka? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Kalau kita jumlah kepemimpinan empat tokoh mulia ini, sahabat mulia ini, 30 tahun kurang 7 bulan. Berarti ada yang kelima. Yang kelima adalah Hasan bin Ali bin Abi Thalib, yang sering tidak dicatat di dalam kitab-kitab sejarah karena kepemimpinannya hanya menggenapkan saja, yaitu 7 bulan, persis 7 bulan. Sehingga menggenapkan jadi 30 tahun. Jadi terlalu singkat untuk dibahas. Baik, jadi babak kedua berlangsung 30 tahun saja. Dan ini babak terbaik sesudah babak pertama. Bayangkan, 5 khulafaur rasyidin itu 2 mertua Nabi ya, Abu Bakar dan Umar, 2 menantu Nabi, Utsman dan Ali, dan 1 cucu Nabi. Dan cucu Nabi ini ya, dari dialah akan ada keturunan yang kemudian akan menjadi Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya orang beriman di akhir zaman, yang kemudian dikenal dengan sosok Al-Mahdi ya, pemimpin kita kelak nanti ya. Dan saya jamin dia akan menjadi pemimpin tanpa penghitungan suara ya. Dia ditunjuk langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah menunjuk orang-orang tertentu, sejumlah pasukan perang Badar 313 orang yang hatinya disatukan untuk bersepakat dengan laki-laki ini sebagai pemimpin umat di akhir zaman, sehingga mereka akan membaiatnya dengan paksaan. Mereka akan membaiat Al-Mahdi dengan paksaan. Dalam hadisnya berbunyi yubayi'unahu wa huwa karihun. Mereka membaiatnya sedangkan laki-laki itu tidak menyukainya. Jadi dia dibaiat dengan paksaan. Kenapa? Karena laki-laki ini benar-benar orang beriman. Dan ciri orang beriman yang benar imannya tidak punya ambisi kepemimpinan, sehingga dia menolak ketika dia mau diangkat jadi pemimpin. Itu pertama. Gak seperti orang zaman sekarang ya Pak, gak layak jadi pemimpin juga wajahnya muncul di semua tiang listrik gitu. Membuat kita mau tidak mau jadi muak gitu. Yang kedua, dia dipaksa menerima baiat karena Al-Mahdi tidak tahu dirinya Al-Mahdi ya. Mengapa demikian skenarionya? Karena Allah Ta'ala ingin memelihara Al-Mahdi. Jika Al-Mahdi sudah tahu dirinya Al-Mahdi, tentu orang lain juga bisa tahu dirinya Al-Mahdi. Kalau orang lain bisa tahu dirinya Al-Mahdi, tentunya musuh Islam juga bisa tahu dia Al-Mahdi. Kalau musuh Islam tahu jauh-jauh hari Al-Mahdi itu Al-Mahdi, apa yang mereka akan lakukan? Mereka akan bunuh, mereka akan ya, bantai ya kan? Jangankan Al-Mahdi ya, sembarang orang alim di tengah-tengah umat ini yang kelasnya masih jauh dari Al-Mahdi saja, tiap hari ini dikriminalisasi, dimarginalisasi, apalagi Al-Mahdi. Yang kata Rasulullah SAW, yamla'ul ardu qistan ma'adlan kama muli'at jauran wa zulman. Kehadiran Al-Mahdi akan menyebabkan terisinya dunia ini dengan penuh keadilan setelah dunia tadinya terisi dengan penuh kezaliman. Dia akan merubah keadaan yang sekarang kita alami menjadi keadaan yang sebaliknya. Baik, babak kedua sudah berlalu, disebut dengan babak khilafatun ala minhajin nubuwah. Lalu datang babak ketiga. Kata Nabi, itulah babak mulkan adon, raja-raja yang menggigit. Dalam catatan sejarah, era raja-raja menggigit ini adalah era kepemimpinan orang-orang yang tetap mendapat gelar khalifah. Sistemnya tetap disebut khilafah. Al-Quran dan sunnah tetap dijunjung tinggi sebagai sumber hukum. Tetapi sayang, seribu kali sayang, pergantian seorang khalifah kepada khalifah berikutnya meniru cara-cara kerajaan. Karenanya sejarah mencatat di babak ketiga
silih berganti, jatuh bangun dinasti-dinasti Islam. Dinasti itu artinya kekuasaan beredar di kalangan keluarga tertentu. Ada dinasti keluarga Umayyah, ada dinasti keluarga Abbasiyah, ada dinasti keluarga Utsmani Turki, dan masih banyak dinasti lain. Tapi tiga ini yang terkenal. Jadi kalau wafat sang khalifah, penggantinya siapa? Bisa anaknya, bisa adiknya, bisa keponakannya, bisa sepupunya, pendek kata keluarganya. Nah, di babak ketiga ini umat Islam mempunyai khalifah yang kadangkala adil, tapi juga kadangkala zalim. Itu tidak boleh kita pungkiri. Itu realita sejarah. Jadi kita jangan mengatakan di babak ketiga semua khalifah adil. Tidak ada khalifah yang zalim. Tapi sekalipun khalifahnya zalim di masa itu, tidak ada ulama yang menganjurkan berontak. Kenapa? Karena kezaliman khalifah bersifat personal, pribadi, individual. Sedangkan secara institusional, sistem, umat merasa aman dan nyaman dinaungi oleh Quran dan Sunnah. Ngerti ya? Inilah pentingnya kita memiliki pemahaman tentang kepemimpinan Islam yang benar. Ya, kepemimpinan Islam yang benar itu harus dipandang dari dua sudut. Sudut software dan sudut hardware. Kalau sudut software gak boleh ditawar-tawar, Pak. Harus berlandaskan Quran dan Sunnah. Itu softwarenya. Nah, di babak ketiga software masih berlaku, Pak. Tapi hardwarenya kadang-kadang adil, kadang-kadang zalim. Nah, ketika zalim, gak ada pemikiran berontak. Karena apa ya? Kezalimannya kembali pada dirinya sendiri. Sedangkan umat tetap merasakan nyamannya, rahmatnya, ya, sistem yang berlandaskan Quran dan Sunnah itu. Ya. Baik. Nah, kalau kita hanya sibuk dengan yang hardware, Pak, sementara softwarenya bukan Quran dan Sunnah, ya kita akan mengalami apa yang kita alami sekarang. Awal mulanya kayak ada harapan gitu, belakangan kecewa lagi. Karena apa? Karena sesungguhnya kita bukan mencari hardware, Pak. Kita harus sibuk memastikan softwarenya benar. Bahwa setelah softwarenya benar, kemudian dapat hardware yang prima, alhamdulillah. Tapi kalaupun tidak, makanya ada hadis Nabi mengatakan, sekalipun yang memimpin kalian budak, ya kan, kalian harus taat, dengar dan taat pada dia dengan syarat yaqudukum bikitabillah. Budak itu memimpin kalian dengan kitab Allah. Jelas ya? Karena pada hakikatnya kita ini hanya mau tunduk kepada siapapun yang ngajak kita kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak ngajak kepada petunjuk Allah, ngapain kita tunduk kepada dia? Memang dia siapa? Kita enggak punya kontrak dengan manusia yang enggak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mau punya kontrak dengan orang yang juga kontraknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, karenanya datanglah babak keempat. Nah, babak ketiga ini berlangsung lama, Pak. 1262 tahun, alias 13 abad. Dan dia baru berakhir kira-kira hampir 100 tahun yang lalu. Belum sampai 100 tahun yang lalu. Dia berakhir tahun 1924 Masehi, 1342 Hijriah. Kita sekarang 1439 Hijriah. Nanti kalau sudah 3 tahun lagi 1442 baru 100 tahun kalau pakai standar Hijriah. Kalau pakai standar Masehi nanti tahun 2024 baru 100 tahun semenjak runtuhnya babak ketiga. Semenjak berlalunya sistem ya yang dinaungi dengan apa namanya Al-Qur'an dan Sunnah, ya, sistem khilafah. Ya. Dan sistem khilafah ini harus kita pahami merupakan rumah kita, Pak. Rumah kita yang sejati itu tinggal di naungan khilafah. Karena khilafah ini berlandaskan Qur'an dan Sunnah. Dan Allah Ta'ala bahkan menciptakan manusia dengan maksud agar menjadi khalifah di muka bumi ini. Nah, ketika khalifahnya itu amanah, jadilah dia memimpin sebuah khilafah. Tapi kalau khalifahnya khianat, ya kan, jadilah dia memimpin sebuah sistem yang gak ada hubungannya dengan Allah dan Rasulnya. Dan terasa kekacauan di mana-mana. Seperti yang akan kita alami, kita bahas pada babak berikutnya ini. Ya. Jadi kita bahas, tetapi juga kita sedang mengalaminya. Babak keempat ini. Kata Nabi, babak keempat itu disebut dengan babak mulkan jabrian. Thumma takunu mulkan jabrian. Kemudian kalian mengalami babak kepemimpinan para penguasa yang memaksakan kehendak. Jadi begitu runtuh Kesultanan Utsmani Turki, khilafah yang terakhir, dunia ini tiba-tiba dipimpin oleh jajaran
penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak, ya, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Ya. Dan itu baru pada skala negeri-negeri kaum muslimin. Pada skala dunianya terjadi peristiwa yang lebih dahsyat lagi, yaitu berlakunya hadis lubang biawak. Ya. Sebuah hadis ramalan Nabi 15 abad yang lalu, yang sewaktu Nabi menyampaikannya, para sahabat tercengang. Bukan tercengang karena meragukan ramalan Nabi, tapi tercengang karena tidak bisa membayangkannya. Para sahabat tidak bisa membayangkan. Sungguh kalian, kata Nabi, benar-benar akan mengikuti kebiasaan cara hidup orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, kalian pasti akan mengikuti mereka. Para sahabat bertanya-tanya, ya Rasulullah, al-Yahuda wa Nasara, ya Rasulullah, apakah mereka itu kaum Yahudi dan Nasrani? Nabi menjawab dengan singkat namun padat, faman, yang artinya siapa lagi kalau bukan mereka, who else, siapa lagi kalau bukan Yahudi Nasrani. Jadi para sahabat bingung waktu itu. Tapi kita yang hidup sekarang, Pak, asalkan kita mau menggunakan kacamata iman dan tauhid, melihat situasi kondisi dunia, bukan saja kita faham hadis ini, ya, kita yang mengalami hari ini. Jadi begitu kita meninggalkan babak ketiga, pindah halaman ke babak keempat, praktis Allah Ta'ala mencabut kepemimpinan dunia dari tangan Islam dan kaum muslimin yang sudah berlangsung ribuan tahun di babak pertama, kedua, dan ketiga, untuk kemudian Allah serahkan kepemimpinan dunia ini ke barat, ke Eropa dan Amerika, yang tidak lain adalah the Judeo-Christian society, masyarakat Yahudi Nasrani. Ya, makanya saya sering bilang, di era kita hidup sekarang ini, mencari muslim ke barat-baratan, ke Yahudi-Yahudian, ke Nasrani-Nasranian, sulit apa gampang? Gampang, ya. Karena mereka menguasai dunia, mereka memimpin dunia. Jadi penetrasinya terasa di mana-mana. Saking hebatnya penetrasinya, kadang-kadang kita khawatir lagi nyisir depan kaca juga dia termasuk di dalamnya. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini realita kita. Dan kita ini sekarang berada di babak keempat yang merupakan babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Atau dalam bahasa yang lebih tandas, ya, kita ini berada di babak di mana kita babak bejur. That's reality, itu realitas. Ya. Dan realitas ini sejalan dengan ayatnya, ada ayatnya. Allah sudah mengatakan dalam surat Ali Imran 140 bahwa akan ada giliran. Kita dulu punya giliran kemenangan, lalu kita akan mengalami giliran kekalahan. Ya. Itulah skenario dunia. Jangan kita dengan alasan orang beriman, orang disayang Allah gitu, harus menang terus di dunia ini. Tidak begitu, Pak. Jalan cerita kita hidup di dunia enggak begitu. Jalan cerita hidup di dunia adalah segala sesuatu bersifat giliran, ya. Ada gilirannya kita senang, ada gilirannya kita susah, ada gilirannya kita sehat, ada gilirannya kita sakit, ada gilirannya kita menang, ada gilirannya kita kalah. Watilkal ayyamun nudawiluha bainan nas, dan demikianlah hari demi hari masa kejayaan dan kehancuran kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Ya. Jadi kita punya giliran berjaya, Pak, babak pertama, babak kedua, babak ketiga. Jadi ini garis merah ini bukan garis kemiskinan, Pak, tapi garis kejayaan. Ya, kita pernah hidup di bawah garis kejayaan di babak pertama, mirip kayak babak keempat ini. Ya, jadi babak pertama ini, ya, ini babak pertama ini, babak kenabian. Kita ini pernah mengalami hidup di bawah garis kejayaan. Umat Islam runtuh, yaitu kepemimpinan Nabi, yaitu babak pertama Said A. Karena babak pertama dua Said, Pak, ada Said A, Said B. Said A itu Fatrah Makkiyah, periode Mekah. Said B itu Fatrah Madaniyah, periode Madinah. Nabi dan para sahabat waktu di Mekah, ya, mereka minoritas, mereka tertindas, mereka terbatas ruang geraknya. Sehingga setiap hari para sahabat mengalami kriminalisasi, marginalisasi, penzoliman, ya. Persis kayak kita hari ini, Pak. Di babak keempat ini kan di bawah garis kejayaan. Kita tiap hari mengalami kriminalisasi, marginalisasi, penzoliman. Cuma skalanya yang beda. Dulu skalanya skala Mekah, skala Jazirah Arab paling jauh. Hari ini skalanya apa? Skala dunia. Dan hari ini sudahlah skala dunia
mereka yang mimpin dunia ini dikasih sama Allah dunia luar biasa, sampai peradabannya, teknologi canggihnya, yang mereka gunakan semua itu untuk menzolimi kita. Makanya kalau Anda merasakan hari ini menjadi muslim itu berat, memang iya, memang berat. Makanya jangan ingin memaksakan kemenangan sebelum jadwalnya. Itu yang paling penting. Terus yang penting kedua juga adalah, walaupun kita hidup di era babak belur, babak di mana kita babak belur, tapi mental kita tidak boleh babak belur. Dan mental babak belur adalah orang-orang yang mengaku muslim masuk lubang biawak. Mereka-mereka yang enggak tahan dengan kekalahan ini lalu ingin memaksakan kemenangan sampai menggunakan kaidah orang kafir yang berbunyi, if you can't beat them, you join them. Kalau kita enggak bisa mengalahkan mereka, kita gabung aja sama mereka. Akhirnya dipelajari deh keberhasilan barat itu apa. Diambil semua alasan-alasannya secara membabi buta, ya. Udah babi najis, buta pula. Oh, ekonomi barat tuh maju karena pakai riba. Oh, kita mesti pakai riba juga. Mana mungkin hidup tanpa riba? Oh, barat tuh maju karena politiknya Machiavelli, tujuan menghalalkan segala cara. Berarti kita harus cetak politisi-politisi muslim yang juga Machiavelli. Makanya bermunculanlah para koruptor, ya. Politisi yang Machiavelli itu, para koruptor itu, ya kan? Yang gak perlu jauh-jauh nyarinya ke Oslo di Skandinavia sana, di Solo juga ada. Gak usah jauh-jauh ke Boston, di Bogor juga ada. Gak usah jauh-jauh ke Chicago, ya kan? Di Cimahi juga ada. Gitu. Karena apa? It's a global phenomenon. Ini fenomena global. Yang mestinya mempertahankan mentalitasnya, gak mempertahankan mentalitasnya. Jebol, gitu. Oh, barat tuh jadi maju karena pakai ideologi sekularisme. Fasluddin al-haya, pemisahan urusan kehidupan sehari-hari dengan urusan agama. Berarti kalau kita mau maju, kita harus pisahkan urusan agama dengan urusan bernegara, berbangsa, bermasyarakat, ya. Nah, ini muslim-muslim yang sudah babak belur mentalnya. Kita gak boleh begitu, Pak. Kita harus jadi muslim yang sekalipun sedang babak belur babaknya, ya, mental kita gak boleh babak belur. Kita harus berpegang kepada sebuah ayat yang lokasi ayatnya persis satu ayat sebelum ayat ini. Jadi ini ayat membicarakan soal sunnatullah, adanya giliran naik turun menang kalah gitu ya. Di ayat sebelumnya Allah memberikan pegangan, mau lagi menang kek, mau lagi kalah kek, pegangannya ini. 139 surat Ali Imran. Bunyinya apa? Wala tahinu wala tahzanu wa antum la'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa hina dan janganlah kalian bersedih hati sedangkan kalian orang-orang tertinggi derajatnya di sisi Allah, dengan syarat in kuntum mu'minin. Kalau kalian benar-benar beriman. Jadi kalau kita benar-benar beriman, Pak, enggak ada ceritanya kita merasa ciut gitu melihat orang kafir, oh maju teknologinya tuh kita ingin ngejar gitu ya. Enggak akan sampai, Pak, kita ngejar teknologi mereka. Ini ujian dari Allah. Saya bukan ingin mengecilkan semangat kita untuk belajar, bukan. Cuma mikir aja dikit deh. Mana mau sih orang kafir dengan kemajuan mereka pakai teknologi untuk menguasai dunia ini benar-benar akan ngasih tahu sama kaum muslimin teknologi ini secara all out? Tidak mungkin. Udah jauh-jauh belajar ke Amerika, belajar ke Jepang, belajar ke Eropa gitu ya. Paling jauh dikasih segini aja teknologi buat umat Islam. Karena mereka khawatir kalau umat Islam ngerti, Pak, bahaya. Dan memang kunci kejayaan kita bukan di situ. Kunci kejayaan kita bukan di ekonomi, bukan di teknologi, bukan di apa namanya urusan-urusan duniawi ini. Tapi di urusan yang paling berdasar, ya. Salimul aqidah wa matinul khuluq. Dua hal ini yang paling pokok yang menyebabkan kejayaan umat Islam. Salimul aqidah artinya akidah yang benar-benar jernih, la ilaha illallah yang tauhidnya murni, ya. Dan matinul khuluq, ya, akhlak yang kokoh. Akhlak yang bukan berpenampilan seperti ini hanya kalau di masjid, tapi kalau di pasar lain lagi akhlaknya. Enggak, akhlaknya dia bawa kemanapun, ya, konsisten dengan akhlak mulia itu. Sebagaimana Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha pernah ditanya oleh sahabat yang lain, bagaimanakah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an. Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Sehingga Said Qutb rahimahullah menulis dalam kitabnya bahwa nabi kita ini adalah Al-Qur'anu yamshi 'alal ardh, Qur'an yang berjalan di muka bumi. Dan para sahabat dijuluki Al-Qur'anu yamshuna 'alal ardh, Qur'an-Qur'an yang berjalan di muka bumi.
Kalau hari ini Quran di mana? Di laci, Pak. Gitu. Yang berjalan di muka bumi yang membacanya, bukan yang mengamalkan. Paling jauh yang menghafalkan. Tapi yang mengamalkan masih sedikit. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, we are living in the darkest chapter of the Islamic history. Inilah babak paling kelam di dalam sejarah umat Islam. Inilah babak di mana Allah Ta'ala menguji umat Islam dengan kekalahan, sementara kaum kafir diizinkan memimpin dunia, ya. Diizinkan, ya, ingat Allah mengizinkan, tapi bukan Allah meridhai, tidak. Kadang-kadang umat Islam enggak bisa membedakan antara izin Allah dan ridha Allah, Pak. Kita sebagai mukmin, semua yang kita kerjakan harus dengan niat mengejar ridha Allah. Tapi belum tentu apapun yang kita niatkan diizinkan Allah, belum tentu. Tapi kalau sudah niatnya mengejar ridha Allah, ada pahalanya di situ. Soal diizinkan atau tidak sama Allah, yaitu terserah Allah. Nah, kalau orang kafir tidak, orang kafir yang penting pokoknya ngejar izin Allah, walaupun mereka enggak pernah bilang mereka ngejar izin Allah, tapi yang mereka inginkan adalah harus terjadi gitu. Kalau kita tidak, terjadi alhamdulillah, enggak terjadi juga enggak apa-apa, yang penting ridha Allah yang kita kejar. Gitu. Yang ideal adalah kita ngejar ridha Allah, dapat izin Allah juga. Itu yang paling bagus. Tapi enggak selalu dapat kita yang seperti itu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita yang hidup di kondisi dunia sekarang ini, the world as we know today, ya, ini adalah kondisi dunia yang peradabannya sekularistik, materialistik. Ya. Sekularistik itu artinya dunia oriented, materialistik artinya material oriented. Dan ini adalah dua ciri khas dari dua kaum yang mimpin dunia sekarang. Al-Yahud, orang-orang Yahudi, ya kan, itu cinta dunianya luar biasa. Orang-orang Nasrani itu sering diwakili dalam Al-Quran dengan istilah bangsa Rum. Nah, bangsa Rum itu digambarkan sebagai bangsa yang sangat materialistik, sangat benda oriented. Ya. Yaitu surat Ar-Rum ayat 7 kita bisa temukan di situ ada ayat menggambarkan ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ya, mereka bangsa Rum Nasrani, mereka sangat ngerti tentang kehidupan yang zahir, yang material dari kehidupan dunia ini, sementara terhadap akhirat mereka lalai. Sedangkan Yahudi itu doyan hidup di dunia ini luar biasa. Digambarkan dalam surat Al-Baqarah, ya, Allahu a'lam, bahwa orang Yahudi itu pingin kalau bisa hidup di dunia ini 1000 tahun. Ya, pingin sekali mereka hidup lama di dunia, karena mereka hubut dunia, cinta dunianya luar biasa. Sampai digambarkan mereka itu demikian lobaknya, lobak tahu ya, lobak itu tamak, ya, rakus akan dunia ini, lebih rakus daripada orang musyrik. Padahal orang musyrik itu udah rakus banget. Ya. Contoh orang musyrik adalah yang sedang menguasai Indonesia sekarang ini, ya, orang musyrik yang memimpin Indonesia sekarang. Ya, kan? Maksudnya yang di belakang layar, ya. Yang di depan layar juga rada-rada sipit sih, tapi yang di belakangnya sipit banget gitu. Ya, ini musyrik, dia luar biasa, dia materialistiknya luar biasa. Tapi ternyata Yahudi itu lebih lagi, dunia orientednya lebih lagi. Kemudian ini adalah kondisi di mana hegemoni global kaum kafir itu terasa sekali. Jadi kaum kafir itu hegemonik sekali, menguasai semua jaringan-jaringan mereka yang kuasai. Dan kita umat Islam benar-benar menjadi apa namanya, menjadi mangsa. Nanti akan saya perlihatkan hadisnya tentang umat Islam menjadi mangsa. Itu sudah diramalkan oleh Nabi sekian belas abad yang lalu. Sehingga kezoliman merata. Hari ini kezoliman merata, Pak. Dan kezoliman yang paling nyata adalah kezoliman kepada umat Islam. Umat Islam ini umat yang dizoliminya luar biasa di mana-mana, Pak. Darah yang paling murah harganya itu darah kaum muslimin. Kalau darah kaum muslimin tercecer, PBB enggak berbuat banyak. Tapi kalau darah orang kafir tercecer, wah luar biasa, dikerahkan semua kekuatan mereka, dana mereka, personil tentara-tentara mereka untuk membela orang yang tertumpah darahnya itu dari kalangan kafirin. Tapi kalau kalangan muslimin, wah, mereka sibuk membicarakan apa Rohingya, ya kan? Tapi enggak sibuk melakukan plan of action, tidak. Yang sibuk plan of action siapa? Umat Islam, karena ini saudara kita juga. Dan umat Islam dalam pengertian non-governmental organizations. Yang government nggak berbuat apa-apa. Kalaupun berbuat, yang dibantu malah Myanmarnya yang dibantu, gitu. Dengan dalih G2G, gitu. Jadi ya udah biar mereka, kita kasih bantuan Rohingya, tapi lewat pemerintah resminya dong. Kita juga pemerintah resmi kan kita. Gitu. Mana nyampe, gitu. Kemudian ini yang disebut dengan sistem Dajjal, ya. The world as we know today, inilah ya, the Dajjalic system, sistem Dajjal. Ya.
Nanti saya akan jelaskan. Dan inilah babak mulkan jabrian, babak yang sedang kita hadapi. Karena sistem ini adalah untuk menyambut kedatangan ini nih. Keluarnya si Dajjal itu. Tapi alhamdulillah sistem yang canggih ini sebelum Dajjal keluar bakal hancur. Karena Allah punya skenario yang lebih canggih. Sebelum terjadinya khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal ya, untuk menjadi pemimpin dari sistem dunia sekarang ini yang dengan kecanggihan teknologi, alat komunikasinya, kecanggihan peradabannya ya, Allah hancurkan dulu ini semua dengan peristiwa Dukhan. Masih ingat ya peristiwa Dukhan? Dukhan itu adalah hantaman keras yang menyebabkan munculnya azab ad-Dukhan. Jadi azab datang. Ya, karena apa? Karena para ansarud Dajjal ini, tentara-tentara Dajjal ini, mereka terlalu berambisi ingin menguasai dunia ini sebelum Dajjal keluar, sehingga ambisi mereka yang penuh kesombongan, kemaksiatan, kezoliman, kekufuran, kesyirikan ini menyebabkan mereka mengundang azab. Azab datang, sehingga terjadilah shutdown of modern technology. Makanya gak usah khawatir, Dajjal nanti gak pakai teknologi berusaha menyesatkan kita. Dajjal itu pakai sihir. Makanya kita umat Islam harus menyiapkan diri menghadapi sihirnya Dajjal. Dengan apa? Ya dengan kekuatan lagi-lagi salimul aqidah wa matinul khuluq. Wabil khusus kuatur ruh, kekuatan ruh kita harus luar biasa. Ya, ruh kita ini harus nempel dengan Allah Subhanahu wa taala, sinyalnya harus kuat, koneksinya. Zikrullahnya enggak boleh putus-putus. Ya, karena Dajjal itu dengan sihirnya hanya bisa dikalahkan oleh zikrullah. Ya, orang-orang yang hubungannya dengan Allah kuat ya, dan zikir-zikir tentu yang disunnahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karenanya Syekh Al-Mubayyad, penulis kitab Ensiklopedia Akhir Zaman ya, sebuah kitab yang saya lagi-lagi menganjurkan Anda untuk mendapatkannya dan membacanya. Beliau punya pandangan yang sangat berbeda dengan pandangan kebanyakan ulama-ulama dulu, Pak. Ulama-ulama dulu kalau membicarakan kronologi 10 tanda besar itu biasanya mengatakan bahwa tanda besar yang paling pertama adalah khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal. Tetapi kalau Syekh Mubayyad berpendapat tidak, keluarnya Dajjal itu urutan kelima. Urutan-urutan yang awal itu adalah kejadian-kejadian alam yang dahsyat, dan terutama urutan yang paling awal adalah ad-Dukhan. Kenapa ad-Dukhan? Karena ad-Dukhan ini azab ya. Jadi saya perlihatkan ayatnya. Allah kan berfirman, "Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin." Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata, dukhanin mubin, kabut yang nyata. Yaghshannas, kabut itu akan meliputi semua manusia. Hadza 'adzabun alim. Ini azab yang pedih. Jadi kalau Syekh Mubayyad berpendapat dan berkeyakinan dari 10 tanda besar yang paling pertama itu justru berupa azab. Dan kapan dia munculnya? Ya, pada saat dunia ini sedang mencapai puncak kesombongannya. Sedangkan perjalanan umat Islam, umat akhir zaman ini terdiri dari 5 babak. Kita sekarang di babak keberapa? Babak keempat. Kita sudah melewati berapa babak? 3, ya kan? Tinggal 2 babak nih, Pak. Kira-kira di babak yang mana pantasnya Allah azab? Babak keempat. Kita hidup di babak keberapa? Babak keempat. We're walking on thin ice. Kita sedang berjalan di atas es yang tipis, Pak. Yang bila-bila masa, kata orang Malaysia, bisa tiba-tiba datang azab. Kita bisa jatuh mendadak, ya. Karena babak keempat ini babak peradaban yang mempertontonkan kesombongan, kemungkaran, kemaksiatan, kezoliman, kesyirikan, kekufuran yang luar biasa. Kenapa ulama-ulama dulu gak bisa membahas bahwa Dukhan yang paling awal? Karena mereka gak mengalami yang kita alami, Pak. Syekh Mubayyad hidup bersama kita. Dia ulama yang hidup di zaman kita. Alangkah anehnya kalau ada ulama yang hidup di zaman sekarang, ya kan? Kemudian mengatakan, oh enggak, fine-fine aja dunia, ya kan? Enggak ada fitnah, ya? Enggak mungkin. Mungkin ulama udah kebeli begitu mungkin ngomongnya. Tapi kalau ulama yang masih jujur, dia pasti akan mengatakan dunia hari ini penuh fitnah. Hari ini dunia dengan kezolimannya, kemaksiatannya dahsyat. Sehingga ulama-ulama yang benar-benar mengerti sangat khawatir azab Allah bisa datang bila-bila masa. Nah, dulu ulama-ulama salaf dulu, mereka membayangkan Dajjal itu fitnah yang paling dahsyat. Ya sudahlah, nanti akan datang fitnah paling dahsyat itu yang paling awal gitu. Tapi Syekh Mubayyad ya hidup bersama kita di babak keempat ini, dia merasakan bahwa dunia sekarang ini fitnahnya dahsyat sekali. Gitu.
Sehingga sebelum Dajjal muncul, bahkan pantasnya dunia ini diazab dulu sama Allah. Karena maksud Allah mengazabnya supaya mengurangi beban kita. Kita umat Islam ini dengan adanya azab, ya kan, kita mengalami apa yang disebut dengan Allah mensetarakan kita lagi dengan orang-orang kafir. Kan kalau teknologi macet, Pak, orang-orang kafir masih bisa menyombongkan diri enggak? Enggak bisa. Mereka menyombongkan diri hari ini karena apa? Karena kecanggihan peradaban teknologi. Tapi kalau Allah memutuskan untuk mengatakan shutdown of modern technology, kita dengan mereka jadi setara, Pak. Mereka kemana-mana naik kuda, kita juga naik kuda. Kan begitu. Kalau sekarang kan gak setara, Pak. Di medan-medan tempur juga gak setara. Mujahidin paling mentok pakai AK-47 atau RPG mungkin, ya, penghancur tank. Sementara musuh Islam itu di ruangan AC, Pak, pakai komputer gini, nah, gini. Kayak main game gitu, ya. Target lock, jeger, sekian muslim tewas. Gak fair, kan. Nah, Allah punya cara untuk membuat kita dengan mereka jadi setara kembali. Tinggal masalahnya kita mau persiapkan diri apa enggak, gitu. Atau kita mau terus aja mengandalkan teknologi canggih juga, kita kejar ketertinggalan. Kata orang Betawi, sampai lebaran monyet gak kekejar, gitu. Atau lebaran kuda kali yang lebih populer, ya. Baik, nah jadi saudara sekalian rahimakumullah, kita lihat beberapa hadis Nabi SAW yang menggambarkan babak paling kelam di dalam sejarah umat Islam ini. Hadis yang pertama, hadis tentang era badai fitnah, ya, yang mana kalau era badai fitnah itu datang, maka ancaman bagi kita umat Islam bukan lagi dosa kecil, bukan lagi dosa besar, tapi dosa yang disebut oleh para ulama dengan istilah nawaqidul iman. Nabi bersabda, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim. Segeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah. Jadi fitnah itu satu, kalau fitan itu banyak. Jadi Nabi mengatakan, bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya suasana di mana dunia diselimuti oleh fitnah yang begitu banyak. Ka qita'il lailil muslim, seperti malam yang gelap gulita. Dan kalau era itu datang, kata Nabi, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di pagi hari orang masih beriman, sorenya kafir. Atau sore hari masih beriman, pagi harinya kafir. Dan inti sebabnya kenapa dia mengalami, ya, nawaqidul iman itu, pembatal keimanan, karena dia menjual agamanya demi barang kenikmatan dunia. Ya. Dan hari ini tayangan di depan mata kita tentang sosok-sosok yang rela menjual agama demi kenikmatan dunia, gampang ditemukan apa sulit ditemukan? Gampang betul, ya. Itu ya, para apa namanya, orang-orang yang sudah, ya, lagi-lagi masuk lubang biawak. Intinya masuk lubang biawak. Mereka terbeli, ya. Din mereka lepas asalkan mereka dapat keuntungan duniawi, ya. Nah jadi saudara sekalian rahimakumullah, karenanya saya selalu mengingatkan, setelah kita sadar bahwa kita hidup di babak yang digambarkan Nabi seperti ini, maka diantara hal yang harus kita dalami adalah apa saja dosa-dosa yang kategorinya bisa membatalkan iman. Makanya saya anjurkan, kalau bisa cari buku ini. Ini buku bagus sekali. Ini karya seorang doktor bernama Dr. Abdul Aziz Abdul Latif. Judul aslinya Nawaqidul Iman Al-Qawliyah Wal-Amaliyah, terjemahannya pembatal keislaman dalam hal keyakinan, ucapan maupun perbuatan. Ini tebal bukunya karena dia disertasi doktoral. Bagi yang tidak rajin baca, ada yang tipis, ya. Penjelasan pembatal keislaman karya Syekh Sulaiman Ulwan Nasir Al-Ulwan. Bagi yang malas banget baca, ada yang lebih tipis lagi, ringkasan 10 pembatal keislaman. At least baca ringkasannya. Itu. Karena apa? Karena ini dosa-dosa yang ibaratnya kita semua harus hafal, Pak. Kita hindari. Waktu itu sudah saya kasih contoh, Pak. Dosa pembatal keimanan misalnya seorang mengaku muslim rela punya pemimpin orang kafir, itu termasuk dosa yang membatalkan keimanan, Pak. Bukan dosa kecil, bukan dosa besar. Ingat, dosa besar masih bisa diampuni Allah, Pak. Tapi kalau dosa pembatal keimanan, ya, sampai akhir hayat kita enggak tobat darinya, Pak, mati kita kayak orang kafir, Pak. Karena apa? Ya karena membatalkan keimanan, bayangkan. Ya. Wah, Ustaz, tegak banget. Masa sih orang sekedar rela punya pemimpin orang kafir dibilang batal imannya? Ustaz tahu dari mana? Ya dari ayat lah. Ayat yang mana? Ayat yang paling populer belakangan ini, Al-Maidah 51. Kaji baik-baik ayat itu. Di tengah-tengahnya Allah berfirman, "Wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum."
barang siapa di antara kalian, hai orang-orang beriman, menjadikan mereka Yahudi Nasrani sebagai pemimpin, maka orang itu sudah menjadi golongan mereka. Jadi Allah langsung pindahin tuh posisi dia yang aku beriman ini menjadi golongan orang Yahudi Nasrani. Berarti dicoret kan dari keanggotaan umat umat Islam. Batal imannya, Pak. Tapi bisa dia taubat. Dengan cara apa? Ya dengan penuhi syarat-syarat bertaubat. Sesali itu. Kalau dia sempat jadi orang yang menyebarkan, mengkampanyekan kemana-mana, ya dia harus keluarin juga announcement lewat wall Facebooknya kek, lewat apa namanya broadcast kek, mengatakan bahwa saya dulu pernah bilang gini, nah saya tobat dari itu, nah gitu, ya kan, sampaikan. Kalau ingin matinya masih menjadi Muslim, sebab semenjak dia bikin dosa itu, ya, di mata Allah dia sudah bukan Muslim, dia sudah jadi Yahudi atau Nasrani. Dia sholat nggak ada nilainya, dia puasa nggak ada nilainya, dia pergi umroh nggak ada nilainya, dia sedekah nggak ada nilainya. Sebelum dia taubat dari dosa pembatal keimanannya. Nah termasuk waktu itu saya pernah jelaskan contoh lain dari pembatal keimanan adalah ucapan sederhana, Pak, semua agama sama. Nah itu membatalkan iman itu. Semua agama baik, semua agama benar, ya. Ini kalimat-kalimat membatalkan iman. Wah Ustaz Iksan ini ekstrim, masa ngomong gitu aja batal iman. Mana ayatnya? Ada ayatnya. Catat, kunyah-kunyah nanti sampai di rumah. Ali Imran 19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridai di sisinya hanya Islam. Masa Allah bilang begitu lalu kita punya pendapat yang berbeda? Ah enggak gitu-gitu amat lah, semua agama baik, semua agama sama, semua agama benar. Kan Allah enggak bilang begitu. Allah enggak bilang sesungguhnya agama yang Allah ridai di sisinya adalah semua agama. Kan Allah enggak bilang gitu. Allah bilang cuma Islam yang Allah ridai. Dan ingat ya, ini bukan termasuk ayat yang sulit untuk ditafsirkan, enggak. Jangan bilang, oh, itu tafsiran Ustaz aja. Bukan tafsiran saya, memang begitu adanya itu ayat. Kalau enggak puas dengan ayat yang itu, catat lagi Ali Imran 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, sekali-kali enggak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Ini bahasanya clear, nggak muter-muter gitu, ya. Jelas kan? Jadi rugi, Pak. Barang siapa nyari selain Islam, rugi dia. Nggak akan diterima sama Allah agama itu. Ingat ya, agamanya, Pak. Agamanya. Gitu. Nggak puas juga, catat lagi Al-Hijr ayat 2. Apa kata Allah di ayat itu? Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Nanti di akhirat, seringkali orang-orang kafir itu mengharapkan seandainya di dunia mereka menjadi muslim. Berarti apa? Salah pilih agama. Cuman satu yang lo ridai, cuman satu yang benar. Nah, jadi gimana sih ayatnya begitu clear terus masih ada orang muslim dengan ringannya merasa dirinya lebih cerdas, lebih bijaksana daripada Allah mengatakan semua agama sama. Ini kalimat membatalkan iman, Pak. Dan hari ini yang ngomong seperti ini ada atau tidak? Alhamdulillah jawabannya ada, bukan banyak ya. Berarti sudah belajar. Ada yang ngomong begitu. Dan kenapa mereka ngomong begitu? Karena dahsyatnya penetrasi fitnah dari musuh-musuh Islam. Dan dalam hal ini fitnah apa, Pak? Fitnah sebuah faham ideologi yang bernama pluralisme. Ini ideologi bahaya sekali, Pak. Pluralisme ini bahaya sekali. Ingat ya, umat Islam harus membedakan antara pluralisme dengan pluralitas, Pak. Kalau pluralitas itu sebuah keniscayaan. Kita gak bisa mengelak, Pak. Ini realita. Bahwa ada orang milih agama A, orang milih agama B, orang milih keyakinan C gitu. Itu realitas, gak bisa kita pungkiri, Pak. Tapi jangan dengan alasan bahwa kita mengakui keanekaragaman lalu kemudian kita membenarkan faham anekaragaman isme atau pluralisme. Gak boleh, Pak. Pluralisme itu gak boleh dibenarkan, ya. Baik, ya. Itu contoh-contoh saja. Nah, kita lanjutkan, hadis apa lagi yang menggambarkan kondisi kita hari ini? Ini dia hadis, umat Islam diperbutkan layaknya hidangan. Yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Rasulullah SAW bersabda, hampir-hampir bangsa-bangsa memperbutkan kalian umat Islam layaknya mereka memperbutkan makanan yang ada di satu mangkok. Seorang laki-laki bertanya, apakah karena waktu itu jumlah umat Islam sedikit? Kata Nabi, bahkan jumlah kalian pada waktu itu sangat banyak, namun kalian seperti buih di genangan air.
Jadi kalau kita pergi ke pantai, Pak, lihat ombak bergulung gitu ya. Yang pertama kali muncul setelah begitu jus ombak jatuh itu warna putih, Pak. Wah, bagus sekali warna putih itu. Itu buih ya. Tapi begitu dia baru kita senang lihatnya gitu, tahu-tahu shoot hilang kena angin ya kan. Karena apa? Karena ringan sekali, buih itu ringan sekali. Nah, jadi Nabi menggambarkan bahwa umat Islam ketika diperebutkan kayak makanan di mangkok gitu ya, itu pada zaman umat Islam jumlahnya banyak tapi kayak buih, artinya apa, ringan, gak berbobot, itu gampang diombang-ambingkan oleh angin sini, angin sana gitu ya. Karena apa? Karena gak berpegang pada prinsip, gak berpegang kepada identitas keislamannya. Nah, terus apa kata Nabi selanjutnya? Sungguh Allah akan mencabut rasa takut musuh-musuh kepada kalian. Ya coba lihat hari ini, Pak. Musuh itu sudah gak takut sama kita. Sedemikian gak takutnya sampai mereka terang-terangan bikin rekaman-rekaman di Facebook mereka, di sosmed mereka, ya kan, menistakan agama, menistakan Al-Quran, ya kan. Ini kan kayak gak ada rasa takutnya sama kita, sama Islam, gak ada rasa takutnya ya, karena kita gak berbobot. Kita merelakan diri kita juga terombang-ambing, masuk lubang biawak ya. Terus yang selanjutnya apa kata Nabi? Dan akan Allah tanamkan ke dalam hati kalian umat Islam al-wahan. Para sahabat bertanya, wa mal wahan ya Rasulullah? Apa itu al-wahan ya Rasulullah? Ya, dua cirinya al-wahan: hubbud dunya wa karahiyatil maut, cinta dunia dan takut menghadapi kematian. Ya. Jadi cinta dunia ini bagi seorang Muslim, kalau berkembang dalam dirinya, dia sudah mulai menjadi seperti orang di luar Islam. Orang di luar Islam cinta dunia wajar, Pak. Mereka nggak ngerti apa-apa selain daripada dunia. Kalau kita kan ngerti ada akhirat, Pak. Dan kita memang ditanamkan lewat berbagai ayat dan hadis dan kisah-kisah para pendahulu kita bahwa sepatutnya kita menanamkan hubbul akhirah, kecintaan kepada akhirat, kerinduan kepada akhirat. Itu yang harusnya kita tanamkan dalam diri kita dan keluarga kita dan anak-anak kita, bukan kecintaan pada dunia. Nabi sampai mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang banyak menghitung-hitung amal perbuatannya dalam pengertian introspeksi, dan dia mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematiannya, bukan sebelum kematiannya. Jadi orang beriman itu gak cuma sekedar kalau ketemu anak kecil, kamu cita-citanya apa? Bukan. Ya, kalau cita-cita masih mentok umurnya gitu lah. Ya, orang beriman, atau mungkin si anak kecil itu mungkin sudah tertanam bagi dia, saya cita-citanya mati syahid. Nah, keren. Ya, itu cakep. Ya, itu tandanya dia ngerti, dia mau ke akhirat menjadi hamba Allah yang beruntung. Dan yang kedua, takut mati. Ya, umat Islam ini enggak pernah ditanamkan takut mati. Karena kematian sesuatu hal yang enggak bisa dielakkan. Ya. Al-maut itu sesuatu yang harus kita hadapi. Bahkan kata Nabi, diantara ciri orang yang selamat adalah orang yang doyan mengingat jadwal kematiannya. Aksiru zikra hazimil ladzati ya'nil maut. Perbanyaklah kalian mengingat-ingat diputusnya kelezatan dunia ini, yaitu kematian. Makin kita sering mengingat kematian, makin kita menjadi orang yang aktif, Pak. Bukan jadi orang yang diem aja. Enggak, aktif. Karena apa? Tahu bahwa deadline udah dekat ya, di mana-mana kantor apa namanya media massa itu kalau sudah dekat deadline udah sibuk semua kan, karena sadar deadline udah dekat. Sama kayak kita ngebahas tentang akhir zaman ini, makin kita bahas makin kita nggak mau jadi orang yang diem, kita jadi orang yang ingin aktif gitu melakukan sesuatu, karena kita tahu batas peluang kita berbuat udah makin sedikit gitu, udah makin dekat. Itu yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga, nah ini hadis yang ketiga ini perlu dikunyah-kunyah ya. Ini hadis tentang fitnah yang namanya fitnah Duhaimah. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, sebenarnya panjang sekali hadis ini. Dan di dalam hadis ini Nabi sedang berbicara tentang fitnah-fitnah yang dialami umat Islam dari masa ke masa. Dan yang paling akhir, ini kita ambil ujung akhir dari hadis tersebut karena membicarakan tentang umat Islam yang paling akhir. Dan kita nih umat Islam yang paling akhir, Pak. Kita sudah di babak keempat ya, menjelang babak kelima ya. Nah, kata Nabi SAW, "Tsumma fitnatud Duhaima." Kemudian datanglah fitnah Ad-Duhaima. Duhaima ini secara bahasa artinya gelap pekat. Ya, jadi selaras dengan hadis yang sebelumnya, bersegeralah kalian beramal sebelum datangi fitnah-fitnah seperti malam yang gelap gulita. Jadi selaras ini. Ya. Dan cirinya fitnah Duhaima itu ada beberapa. Satu,
dikatakan oleh Nabi, la tadau ahadan min hadhihi al-ummati illa latamathu latmatan, tidak meninggalkan seorang muslim pun dari umat ini kecuali akan menamparnya. Jadi fitnah Duhaimah adalah fitnah yang sedemikian hebat penetrasinya sehingga tidak ada muslim yang tidak kena, mesti kena. Berarti skalanya skala apa? Skala regional, lokal, nasional, apa dunia? Skala dunia. Itu ciri pertama dari fitnah Duhaimah. Dan kita sekarang sudah hidup di era globalisasi, Pak. Sehingga kira-kira ciri pertama ini sudah cocok. Yang kedua, kata Nabi, ya, fa idza qilan qata'at tamadat. Kalau ada orang mengatakan atau berita bahwa fitnah ini sudah berakhir, justru kenyataannya semakin meluas fitnahnya. Jadi fitnah Duhaimah ciri keduanya kayak gelombang, Pak. Naik, turun, naik, turun. Pas lagi naik, orang bisa merasakan, wah dahsyat benar ini fitnah. Tapi begitu udah turun, orang menganggap, oh udah selesai. Tiba-tiba muncul lagi. Makanya Syekh Al-Mubayyad dalam kitabnya Ensiklopedia Akhir Zaman punya teori tentang fitnah Duhaimah ini. Dia berpendapat fitnah Duhaimah itu adalah proyek yang namanya GWOT, Global War on Terror. Itulah fitnah Duhaimah. Dan bacanya bukan Global War on Terror, tapi Global War on Muslims. Karena pada hakikatnya yang dituduh teroris selalu umat Islam. Padahal misalnya sebuah kejadian jelas-jelas memenuhi kriteria terorisme, tapi kalau yang mengerjakan bukan Muslim, gak disebut teroris. Tapi sebaliknya, sebuah perbuatan yang wah jauh dari terorisme, sekedar panci meledak gitu, ya kan, itu dibilangnya terorisme. Karena yang ngerjain si Ahmad, Muslim. Gitu. Contoh yang paling nyata, kasus Las Vegas. Ingat kasus Las Vegas. Ya kan? Ribuan orang Amerika lagi nonton sebuah konser lagu-lagu country di lapangan terbuka. Di sampingnya ada hotel mewah. Ya, ada orang gila menyewa salah satu kamar mewah di hotel itu khusus untuk bisa menembaki mereka dari kamar dia, dari jendela kamar dia. Ini jelas terorisme. 49 orang tewas di tempat, 800 sekian orang luka-luka, sebagian luka parah, sebagian luka ringan, tapi luka-luka 800 sekian orang. Jelas kalau dibaca kejadian ini terorisme. Tapi begitu ternyata pelakunya bernama Stephen Paddock, ya, bukan Ahmad Paddock, ya, gak disebut teroris gitu. Atau kasus yang sedang dihadapi oleh negeri ini, ya, di wilayah yang paling paling timur, ya, OPM, Organisasi Papua Merdeka, ya kan? Udah jelas terorisme itu. Ya warga di sandera, ya kan, dibunuhin gitu, pakai senjata gitu kan. Dibilangnya KKB, kelompok apa namanya, kekuatan bersenjata. Enggak dibilang teroris, Pak. Karena bukan umat Islam. Nah, jadi fitnah Duhaimah ini sebuah fitnah yang ya gitu bergelombang, Pak. Gitu bergelombang. Yang ketiga, ciri dari fitnah Duhaimah apa? Yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Lagi-lagi soal nawaqidul iman. Di saat itu seseorang pagi hari masih dalam keadaan mukmin, kemudian sore harinya menjadi kafir. Jadi fitnah Duhaimah itu cirinya adalah bermunculannya orang-orang yang mengaku muslim dengan ringannya melakukan dosa-dosa yang kelasnya kelas membatalkan iman. Rela punya pemimpin orang kafir, rela mengaku apa namanya bahwa semua agama sama, ya kan? Rela tunduk pada hukum selain hukum Allah. Hati-hati ya, Pak, tunduk pada selain hukum Allah, rela, ya kan? Batal iman kita, Pak. Tapi gimana Ustaz, kita kan sekarang bukan hukum Allah yang ya harus punya perasaan terpaksa. Kalau gak punya perasaan terpaksa, Pak, batal iman. Seorang muslim hanya redo, rela tunduk di bawah hukum hukum Allah. Orang dia mengatakan, kok, bagi kita Allah kan bukan hanya Rabbin Nas, ya, bukan Ilahin Nas, ya, tapi Allah itu adalah Malikin Nas, rajanya manusia. Kalau dia rajanya kita, berarti kita harus tunduk pada hukum siapa? Hukum raja. Raja kita yang sebenarnya siapa? Allah. Makanya Allah dalam surat Al-Ma'idah, geser dikit, ayat 50, ya kan? Sayangnya belum kita kajiin sekarang nih, ya masih ayat 51 aja terus gitu. Kalau udah geser ke 50, menarik nih, Pak. Akan bermunculan muslim-muslim yang sadar bahwa kita gak boleh terus-menerus tunduk pada hukum bikinan manusia. Kita harus tunduk pada hukum hukum Allah. Karena hukum bikinan manusia, istilah dalam surat Al-Ma'idah 50 adalah hukmul jahiliyah, hukum jahiliyah. Allah berfirman, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang manusia kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi kaum yang yakin, ya? Jadi hati-hati, Pak, ya. Belajarlah untuk enggak ridho kepada situasi yang enggak benar.
gitu. Jangan ridho pada situasi yang enggak benar, Pak. Ya. Kan Nabi bilang, jika kamu lihat kemungkaran, ubah dengan tangan. Kalau enggak sanggup dengan lisan, kalau enggak sanggup dengan hati. Maksudnya dengan hati apa? Ingkari. Gitu. Kalau dengan hati aja enggak ada, kata Nabi enggak ada iman sama sekali. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, itu yang ketiga. Yang keempat, kata Nabi, sehingga manusia hatta yasirun nasu ila fustatain, sehingga manusia nanti terbelah menjadi dua kemah, fustatu imanin la nifaqa fihi wa fustatu nifaqin la imana fihi, kemah iman tanpa kemunafikan di dalamnya dan kemah munafik tanpa keimanan di dalamnya. Coba lihat belakangan ini berbagai grup-grup WhatsApp, ya kan, remove left, ya kan. Akhirnya nyari siapa? Nyari teman yang paling cocok sama dirinya. Kalau dia mukmin, dia nyari sesama mukmin. Kalau dia muslim yang kayak begitu itu, ya dia ketemu sama muslim yang kayak gitu itu, yang ujung-ujungnya munafik. Itu akrabnya semua orang kafir gitu. Ya kan? Itu kan terjadi sekarang, Pak. Di berbagai komunitas sekarang terjadi kayak gitu. Ya, semenjak terjadinya penistaan Al-Qur'an ya, secara terbuka oleh seorang pejabat ya, di negeri ini, ya, maka umat ini terbelah. Dan ini akan terus, Pak, akan terus mengkristal ya, kemah iman tanpa kemunafikan dan kemah munafik tanpa keimanan akan makin mengkristal, Pak. Makanya kita jangan sok netral, Pak. Kita harus berpihak. Harus jelas keberpihakan kita. Kalau enggak jelas keberpihakan kita, rawan, Pak. Rawan sekali. Ya, sebab kalau kita salah registrasi masuk kemah munafik tanpa keimanan, wah sudah, nanti begitu dajjal muncul, kita termasuk yang tidak bisa mendeteksi dajjal sebagai dajjal. Bahkan kita akan menganggap dajjal itu ya sang penyelamat. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi kata Nabi, kalau empat perkara ini sudah lengkap dalam realitas kehidupan masyarakat dunia ya, fa idza kana dzakum fantazirud dajjal minal yaumi aw ghadin. Ya, jika kondisinya sudah seperti demikian, maka tunggulah dajjal keluar pada hari itu atau esok harinya. Artinya kalau memang ini fenomena-fenomena sudah lengkap ya, kemunculan dajjal sudah sangat-sangat dekat ya. Ya, dan ingat, dajjal gak akan mungkin muncul sebelum Al-Mahdi muncul. Al-Mahdi gak akan mungkin muncul sebelum terjadi Dukhan gitu. Jadi kalau dajjal aja udah dekat, apalagi Al-Mahdi, apalagi Dukhan gitu. Untuk menyadarkan kita bahwa time is short, ya, waktu ini sangat sangat sempit, Pak. Baik, saudara sekalian rahimakumullah, sudah jam 1 kurang 2 atau 3 menit di jam saya. Saya cukupkan sekian saja. Kalau masih ada yang mau bertanya dipersilakan, karena kesepakatannya kita sampai pukul 1.00 ya. Saya persilakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Waalaikumsalam. Ya. Mulkan Abdon ya, raja-raja yang menggigit. Ya, ini pertanyaan bagus sekali ya. Jadi KSA, Kingdom of Saudi Arabia ini, dia ini seperti sebuah entitas yang baina wa baina gitulah. Dibilang sudah di babak keempat, tapi nyatanya mereka mengumumkan pemberlakuan Quran dan Sunnah kan, ya kan, sebagai dasarnya. Tapi dibilang mereka memberlakukan Quran dan Sunnah, tapi nyatanya mereka punya dua jenis pengadilan. Ada pengadilan mahkamah syariah dan ada pengadilan hukum positif. Gitu. Kalau yang ketangkep adalah petinggi, ya kan, pangeran gitu, terbukti mencuri, yang diberlakukan hukum positif, kena denda. Gitu. Tapi kalau yang ketangkep cere gitu, ya kan, dipotong tangannya. Gitu. Itu realitas yang ada seperti itu. Ya kan? Nah, jadi terserah Anda mau menyimpulkan apa, silakan. Gitu. Ya, kurang lebih begitulah. Jadi dia baina wa baina, antara sini dan antara situ. Gitu. Ya, silakan. Mungkin ada pertanyaan lain. Ya. Ya. Bagus sekali pertanyaan, bagus sekali. Jadi ada sebuah hadis di mana dalam hadis tersebut sahabat mendengarkan uraian Nabi tentang keadaan yang enggak dialami oleh sahabat itu. Jadi Nabi sedang meramalkan sebuah situasi yang akan terjadi di masa depan. Tetapi ramalan Nabi itu mencerminkan kondisi kita sekarang. Nah, si sahabat ini bertanya, kalau seandainya aku ketemu zaman seperti itu, apa yang harus kulakukan? Jadi persis kayak pertanyaan Anda itu. Ya. Mari kita lihat. Nah, ini dia hadisnya.
Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, ia berkata, saat kami ada di sisi Rasulullah SAW, Nabi menyebutkan tentang fitnah. Nabi bersabda, jika kalian melihat manusia telah rusak janji-janji mereka dan telah luntur amanah mereka, sementara mereka begini, Nabi menganyam antara jemarinya, menggambarkan masyarakat menjadi kusut, gitu ya. Abdullah langsung bangkit ke arah Nabi seraya bertanya, apa yang harus aku lakukan pada saat itu? Ya, sebelum kita lihat jawaban Nabi, mari kita lihat pertama Nabi sedang bicara soal fitnah. Era kita sekarang penuh fitnah ya. Terus kata Nabi, kalau kalian lihat orang banyak rusak janji-janji mereka, hari ini banyak yang merusak janji apa yang menepati janji? Yang merusak janji, ya kan? Terus luntur amanah, hari ini pejabat banyak yang luntur amanahnya atau yang justru amanah? Luntur, ya kan? Terus hari ini masyarakat kusut nggak gitu, atau rapi masyarakatnya, tertib gitu, bagus kok, nggak ada perkelahian, nggak ada apa, kusut ya, lengkap kan, cocok kan. Nah, Nabi mengarahkan dengan 6 arahan, 6 petunjuk ya. Yang pertama kata Nabi, alzam baitak ya, tetaplah engkau di rumahmu, maksudnya fokus pada keluargamu, satu. Yang kedua, amlik alaika lisanak, jaga lisan kamu. Dan lisan hari ini termasuk HP kita, itu lisan kita ya, HP kita, broadcast-broadcast itu lisan kita. Yang ketiga kata Nabi, khudz bima ta'rif, kerjakanlah, lakukanlah apa yang kamu ketahui, be professional. Yang keempat, da' matungkir, tinggalkan yang kamu pungkiri, yang kamu enggak mengerti. Don't mess about gitu ya. Jadi jangan campur aduk atau don't mind other business gitu ya. Nah, yang kelima keenam ini agak mengagetkan. Karena kelima keenam ini bernuansa agak egois gitu. Yang kelima kata Nabi, alaika bi amri khassati nafsika, hendaknya kamu memperhatikan urusan khusus diri kamu. Dan yang keenam, wada' anka amrul amah, jauhilah urusan orang banyak ya. Jadi kira-kira ini nih. Jadi nomor 5 dan 6 ini yang agak menarik nih. Yang mungkin sangat berbeda dengan mindset kita selama ini. Satu, perkara khusus diri kamu itu yang kamu urus. Dan kedua, tinggalkan urusan orang banyak. Tinggalkan urusan orang banyak itu maksudnya apa? Jangan sok heroik gitu, mau nyelesain masalah masyarakat yang udah kusut ini. Sok heroik jangan, ya menampilkan diri jadi pemimpin jangan. Ya itu juga berarti jangan dorong-dorong orang lain jadi hero gitu. Ya. Karena apa? Karena gak mungkin. Di zaman seperti itu, orang yang mau menjadi pemimpin, mau menjalankan rumus yang diberikan oleh Allah, yaitu Quran dan Sunnah, gak boleh. Terus gimana dia mau nyelesain masalah? Itu yang saya bilang tadi, soal kepemimpinan dalam Islam itu ada dua sisi, Pak. Ada hardware-nya, ada software-nya. Kalau software gak boleh ditawar-tawar, kalau hardware bisa ditawar. Makanya Nabi Muhammad SAW waktu di Mekah, ketika ditindas, ketika dizolimi, ketika mereka dikriminalisasi setiap hari, tapi kan Nabi dan para sahabat istiqomah berdakwah terus kan, sehingga makin hari makin bermunculan orang yang tadinya musyrik jadi ahli tauhid gitu. Dan ujung-ujungnya pemuka Quraisy itu jadi geram. Saking geramnya mereka datang kepada Nabi bernegosiasi. Dan salah satu bentuk tawaran negosiasinya apa? Ya Muhammad, apa engkau ingin jadi pemimpin kami? Kami siapkan posisi kepemimpinan tertinggi bagi engkau. Kami siapkan ya, asalkan engkau mau berhenti berdakwah. Nabi terima gak posisi kepemimpinan? Gak terima gitu. Karena apa? Karena Nabi tahu apa gunanya jadi pemimpin tapi gak boleh menerapkan Quran dan Sunnah. Ngerti ya? Ya. Jadi kita harus ngambil kesimpulan juga, Pak. Ya. Bahwa sekarang ini bukan saatnya kita sibuk nyari hardware-nya, yang mana nih orang paling pas nih gitu kan. Percuma, ya kan? Hatta 30 juz juga dia kuasai gitu, dia hafal gitu kan. Begitu dia mimpin karena enggak boleh pakai Quran dan Sunnah, ujung-ujungnya apa? Disingkirin dia. Udah terjadi di Mesir, udah terjadi kan. Hafal 30 juz, Pak, yang jadi pemimpinnya. Tapi enggak disukai gitu. Belum kelihatan niat-niatnya untuk menerapkan Quran dan Sunnah. Tapi udah kecium bau-baunya kayaknya mau ke arah sana gitu kan. Disingkirin, Pak. Makanya kata Nabi, urus perkara khusus diri kamu, tinggalkan perkara umum. Jadi gak boleh bertetangga, usah. Oh, bertetangga jalan dong. Jadi gak boleh silaturahim dengan kerabat, oh boleh jalan. Cuma jangan mengambil posisi yang sesungguhnya posisi itu percuma juga kita ambil. Gak bisa kita pimpin dengan Quran dan Sunnah. Padahal kunci kepemimpinan yang sebenarnya adalah pemimpin itu memimpin dengan Quran dan Sunnah sesuai dengan ayatnya. Mari kita lihat ya. Jadi ada ayatnya ini. Dan ayat ini kalau kita kunyah-kunyah cukup menakutkan juga.
yaitu surat An-Nisa ayat 59. Nah ini kan, kan Allah bilang, hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Coba perhatikan baik-baik, di depan Allah ada taatilah, di depan Rasul ada taatilah, di depan ulil amri minkum ada taatilah enggak? Enggak ada. Kenapa? Karena mentaati Allah dan Rasulnya mutlak, Pak. Enggak ada tawar-menawar. Mentaati ulil amri minkum ada syaratnya. Kalau syaratnya terpenuhi kita taati, kalau enggak terpenuhi ya enggak kita taati. Apa itu syaratnya? Ada dua. Pertama, minkum, dari antara kalian. Jadi pemimpin muslim tuh harus muslim, Pak, harus orang beriman. Enggak boleh orang di luar Islam, enggak boleh. Tapi itu baru syarat pertama. Syarat kedua apa? Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang satu perkara, kembalikanlah urusan kepada Al-Quran dan Sunnah, Allah dan Rasulnya. Jadi si pemimpin itu dalam menyelesaikan semua perkara, Pak, gak mau nengok kepada yang lain kecuali kepada Quran dan Sunnah. Nah zaman sekarang boleh gak begitu? Kagak boleh. Itu justru syarat. Syarat pemimpin sekarang harus tidak nengok ke Quran dan Sunnah. Padahal kata Allah apa selanjutnya? Jika kamu benar-benar beriman pada Allah dan hari kemudian. Itu syarat untuk menunjukkan masyarakat ini beriman pada Allah dan hari kemudian. Hanya rela punya pemimpin satu muslim, mukmin, dan kedua dia mengembalikan semua urusan pada Quran dan Sunnah. Kalau enggak gitu, error. Gitu, ya. Nah, tapi kan masalah ini belum banyak yang faham. Gitu. Makanya kita sibuk hardware aja yang kita permasalahkan. Padahal softwarenya ini gak boleh ditawar-tawar, Pak. Makanya Nabi gak mau. Coba kalau Nabi berpikir kayak orang zaman sekarang berpikirnya waktu di Mekah, ditawarin pemimpin ambil aja, nanti rubah dari atas gitu, ya kan? Bagaimana mau merubah? Alat untuk merubahnya gak boleh dipakai, ya kan? Sederhana. Makanya Ibnu Katsir ketika membahas ini itu menyampaikan kalimat yang sangat serius sekali. Kata Ibnu Katsir, ya, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Hal ini menunjukkan bahwa barang siapa tidak menyerahkan keputusan hukum kepada kitabullah dan sunnah rasulnya, ya, di saat berselisih pendapat dan tidak mau merujuk kepada keduanya, maka dia bukan orang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Gitu. Makanya orang-orang beriman yang ngerti, Pak, hidup di zaman penuh fitnah kayak gini, ditawarin jadi pemimpin gak bakal mau, Pak. Gak bakal mau. Karena dia ngerti betapa mengerikannya dampak yang harus dia hadapi di hari berbangkit nanti. Hei Iksan Tanjung, dulu kamu jadi pemimpin di Indonesia? Iya. Allah tanya gitu kan, engkau pakai hukum aku atau tidak? Tidak pakai hukum engkau, ya Allah. Kenapa tidak pakai hukum aku? Apa engkau tidak tahu harus pakai hukum aku? Aku tahu, ya Allah. Lalu kenapa tidak? Ya habis gimana? Masyarakatnya belum mau gitu. Tapi kenapa kamu jadi pemimpin kalau gitu? Ya habis ada yang dukung. Nah, mana yang dukung? Dipanggil yang dukung. Gitu. Baik, ya, saya kira cukup tadi pertanyaannya, apa tadi intinya harus kita lakukan, ya, tadi 6 tadi, ya. Jadi saya kembalikan lagi gambarnya kepada yang tadi, ya, inilah 6 hal yang harus kita kerjakan, ya. It's mana dia tadi, nah, ini dia, nah, ini. Fokus pada keluarga, jaga ucapan, kerjakan yang kita mengerti, ya kan, tinggalkan urusan yang kita nggak fahami, yang kita pungkiri, terus kita lebih orientasi pada, ya, pembenahan diri dan keluarga kita, dan kita tinggalkan perkara orang umum. Perkara umum itu yang kita terlibat hanya perkara yang jelas-jelas di lingkungan kita terdekat, keluarga kita, kerabat kita, ya, oke, okay, gitu. Dan yang harus kita tanamkan pada mereka apa? Upaya menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar bertauhid, ya, hanya tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan saja sebagai Rabbin Nas, sebagai Ilahin Nas, tapi sebagai Malikin Nas, ya, secara all out, secara penuh. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, saya ucapkan jazakumullah khairan atas perhatiannya. Materi ini belum selesai, ya. Ini materi ini memang panjang sekali, materi tentang mewaspadai fitnah sistem dajjal ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada perjumpaan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma bawa 2, kalau ada yang berminat silahkan, buku ensiklopedia akhir zaman, ya, Falyatafadhal Mashkura, dan transaksinya harus di luar masjid.